Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mengecek sebuah laptop Lenovo. Modelnya adalah Lenovo V14 G2 G2. Kita akan cek, sahabat semuanya, apakah ada slot SATA-nya atau tidak. Jadi pengennya pemilik laptop ini mau nambah SSD. Kita tahu bahwa bawaan dari laptop ini menggunakan NVMe. Jadi kalau pengen tambah, kalau ada slot SSD-nya, kan tinggal nambahi slot SATA ya, tinggal nambahi SSD biasa. Kita akan cek apakah dilengkapi dengan slot atau konektor SATA atau tidak. Tentu jika tidak ada konektor SATA-nya untuk penambahan SSD, untuk menaikkan kapasitas SSD-nya, kita mesti ganti dengan SSD jenis NVMe yang kapasitasnya lebih tinggi. Jadi kita akan buka. Oke, jadi ternyata ada ruangnya untuk SSD, ada ruang SSD ini. Cuma sahabat semuanya, ini membutuhkan konektor ya. Jadi ini ada soket. Ini kemungkinan ada kabelnya yang dilengkapi dengan slot SATA yang nanti letaknya di sini. Jadi biasanya bawaannya ada ini biasanya. Jadi kesimpulannya, sahabat semuanya, ada tempat untuk SSD yang kita bisa tambahkan di sini, tentu menggunakan kabel konektor yang disediakan bawaannya dari pabrikannya. Coba kita akan tanyakan dulu ke pemiliknya, apakah kabelnya ada atau enggak.